bang okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Baik, sobat bekos online, saya ada di Desa Pingaran Ilir. Nah, saya berada di sentra pengolahan produksi jaring. Yang nah, hari ini Pak Suryani sedang membuat apa namanya, Pak Suryani membuat santannya lah. Santannya atau lalaan ya lah. Nah, iya. nah, ini yang biasa untuk cocolan. Iya. Kalau jaring dicocol ke sini nih. Nah. nah jadi belum kental apalah? Belum lagi ini setengah hari Pak. Hanya mau masak. Setengah hari? Iya. Belum masak. Nah, hari ini saya bertemu dengan Pak Suryani karena pagi dari habis sholat wirid Wirid sholat subuh, beliau sudah ke pasar, ya lah pak. Ya. Nah, baru tiba jam saat inilah jam ya, 11. Jam sebelas 11 lah. Jam 11 lah. Baru ada lagi di dapur, ini. Nah, di dapur ini. Nah, bikin lagi buat besok kayak ini pak. Ya, ya besok lah. Nah, kalau jaringnya mana Pak Sur? Panggilannya Pak Sur lah Pian. Ya. Nah, ini jaringnya. Ini dimasak kah jaringnya atau ini sudah, masak, sudah ya. masak? Oh, berarti pendinginan lah. Iya, pendinginan kita dibasuh pulang. Oh. Dibuang kulitnya. Oh, dibuang kulitnya. Baru, baru dijarang, pulang. Baru di direbus. direbus lagi. Iya. Oh, jadi rebusan pertama nih ceritanya nih. Iya, rebusan pertama. Berapa jumlah jaringnya kilonya nih, Pak Sur? Pak Sur, ini sekitar 30 kiluan. Pak. 30 kiloan jaringnya Al, nih. Sekali jarang. Sekali anu dikukus ini. Iya. Kita sambil bahasa Indonesia bercampur bahasa Banjar. Jadi warganet harap maklum. Iya. <laughs> kami memvideo dulu. Pina nyaman karena minta menukar juga ya lo. <laughs> Dilihat dulu. <laughs> Merasai. Tapi belum masak ya lo. Yang masak sudah dijual ke pasar. Nah. Lagi Pasur. Sur, mana dimana bekisahannya supaya jangan palak di di serambi aja, aja. ya di sini palak kena ya. dibakar dengan kayu kayu nah tuh kayunya jadi hingga bertumpuk abis habis nukar pak kayunya abis abis nukar oh ya. ya duduk dulu kita berkisah berapa tahun Pak Sur sudah usaha bisnis jaring nih Pak Sur kisahkan Pak Sur ya, saya sekitar 30-an lah Tiga puluh tahun, ya. masya Allah. Yang mulai halus kalau. Gitu. Oh iyalah, Mampang oh jadi turun temurun, temurun kisahnya temurun. nih. Mulai arwah ke arwah kaya jadi, atau arwah abah. Arwah mama dulu kan abah. Oh arwah abah mulainya lah. Ya. Jadi kenalnya pian usaha jaring nih usia berapa? Nang mulai nang megawi dapur nih jaring nih. Bakar ubut aja lah berapa puluh tahun gitu, Oh. kita selawi kan dikurakan umurnya jangan sudah 65 puluh lima. Masya Allah. Usaha selain jaring ini apalagi Pak petani petanilah petani, lah, eh. petani iya, padi lah. Petani padi. Hmm ya 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 ya. Nah baik <laughs> baik Pak Jadi satu lagi Pak yang tanggapnya kan kalau jaringnya ini tanaman kan nukar kah? Menukar. Di mana aja nukarnya? Gunung di gunung-gunung kan lagi bilangnya habis di gunung sini orang sini datang ke ke, ke, ke Barito. Jadi menurang orang di Barito di lalu orang sini menyambutnya dibaginya, di baginya kampung di kampung-kampung. Oh, Barito Kalteng. Iya. Hmm. Ini sekarang jaring yang jauh-jauh aja kan nih, di berikut aja nih. Yang ada nih, sekilo berapa jar harganya? Wah ini sekitar selawian. Selawi ribu. Selawi ribu itu tadi 30 kilo kan jepin kilo, kukus tadi sekali merebus oke gitu. sekali rebus 30 kilo 30 kilo kali selawi itu 30 modalnya iya modalnya tuh kalau lalaan tadi bahannya dari nyiur nyiurnya pang harga dua setengah tiga ribu dua setengah tiga ribu sebiji kah seki sebijinya sebiji nyiur lalu kita kupas kita parut Oh, di sini oh, juga mengupasnya. Di sini juga, di sini mengupas, di sini mau pas, memarutnya nah pakai mesin pakai mesin yang di belakang nih kak alatnya. oh alatnya hmm. Hmm. nah kemudian bang eh, didatangkan dari mana nyur tuh di sini aja kah atau ke barito pulang ada di sini orang sini yang tulak kah anu ke sampai ke mana ini usaha aja lalu dibagi jadi kampung oh nyemak ada kan oh, eh, ya juga masya allah ada berapa keluarga pian Pak Sur saat ini? Warga. sa sa rumah sa rumah nih, rumah nih, ada dua orang. pian non, bini jaga, anak. anak dua lah. Anak oh, tiga. sekarang anak tiga paling tinggi sekolah HP-nya paling tinggi. Ini aja, oh darussalam. pondok pesantren lah. Masya Allah, pian pang, alumnus, alumnus. ada apa-apa lagi hari, ada sekolah udah anu oh iya. iya. ada sekolah, udah ada sekolah, darussalam lah udah ada sekolah, darussalam lah ada Oh, tapi bisa pin buulah kayak inilah pemasak-masak jaring lah lah. Oh, melihat kuitan pin apa? Oh, apa harapan pin pemerintah Pak Sur? Oh, kawat tu ya. Nah, tumbangan kah apa apa. Betul lah, dilihatlah ya. Pemerintah desa pang, desa pinggiran ilir pernah lah, mengangkat ini potensi. Kan pin banyak di lingkungan pin Ada berapa dapur? Dapurnya banyak. Di sini, di sini, di Oh, ya aja pantheron bakallah kemudian kalau mau usakan usaha nih kalau hmm. pasur itu kayu kan pin pakai kayu kayunya Bang dari mana nukar di mana nukar orang sini jugangkawinnya nah di pacjak-paaknya dibuatnya ini kendaraan tiga kali angkutnya Sa kau yang membawa Pakai kampil itu. Pakai kampil selang batang tuh seratus ribu. Bisa hmm. tiga kali buliknya manjuri. Di antaranya ke sini. Iya ada jual nang baitung, kurang menjual hmm. ada tukar jual harga lima nang baitung di rien. Hmm. Bayar bayar bakubik, kurang menukaran kan. Lalaannya yang sudah jadi. Nah tadi pihon datang pasar pihon lah. Ya. Tampaknya kan bang pak, Lalaannya yang ya. sudah jadi. Nah. Sudah Jadi, kita lihat bang. Nah, ini lalanya itu nang pen itu pen masak tadi lah. mulai santan nyal. Oh. santan lagi sudah jadi. Sudah jadilah. iya Itu kan ada minyaknya, minyaknya, Bang. Minyaknya diambil. Oh, ada. Ada minyaknya. jadi pin menggoreng goreng menggoreng aja kada kada perlu minyak kelapa sawit lah. Minyak kelapa aja, digoreng. Eh kalau ada baharaguan mau dibaruan. Lukar minyak, minyak abang itu jenis ayam. Oh, wawon minyak ayam minyak ini Oh, Oh, nyer nukar lah, bila lebih bila acara-acara hajatan, hanya ya, nukar ya. minyak di pasar. Sampai. Yang abang itu, hmm, kalau gesen di rumah aja, hari-hari minyak ini. Minyak kelapa nih, oh jadi kelapa nih, banyak fungsinya lah. Selain minyak goreng, minyak lala lalaannya dijual. dijual. Ini siapa pin menjualnya, lalaannya nih? secangkir ini karena enam ribu enam ribu jaringnya jaringnya orang mau kerja jadi mbak saya orang kerelaannya uh bertambah eh, e, kadang anu aja nih mbak saya mau kerelaannya jadi mbak non kita berjual lah orang kita dan memakan aja jadi tahun jual ya oh lalu orang sana berjual pelang mbak saya oh jadi pin menjual jual anu orang yang mengecer lah Anjol, jual, jual, madai, di pasar wadai Oh, yang pasar wadai ya hmm, benar. Timur di Di Martapura. Jadi pian mandakinya jaringnya oh, ya. di situ lawan lalaannya. Maka kawalan dijual juga mandaki kada kita aja seorangan mandaki lah. Hmm, soalnya pian agennya di sini ya lo. Iya, iya, ya. Hmm, luar biasa pas. Jadi pastor. orang menukar tan makan atau paman sayur kita buat lalaan. Heeh. Mm -mm. Lamun nang lalaannya. Hmm, jaringnya pang berapa kalau dibuat lalaan tuh? Jaringnya isi berapa? Lamun, Lamun kita jual balalaan harga 15, cuman negara itu lah. 15 ribu? 15 ribu. 10 Isi ]nya. 10. Isi 10. Langsung lawan lalannya. Langsung ya, lawan lalannya. Kalau yang jerpin mecer? Main, bilangnya orang mencer. Orang menukar, anunya aja 10 aja, jaring aja. Jaringnya 10? 10. Lalannya basah? Lalannya basah. 6.000 setakar ya, setakar tadi? Setakarnya. Siapa tadi? Oh, seitulah. Ya. Secangkir halus Cangkir, lah. Secangkir halus, nah. nah. Kita uh. membantu ita mamanya, soalnya mamanya tapi Oh iya kah? Tuli kah maksudnya? Tuli. Oh, <tulian> kalau... kan oh ya kalau pian sehatlah. Baik. Alhamdulillah, Mata <tulillah. tulillah. tulillah>. Mata kaur. Bila dipanas, no. lah pian.

Bina nilca anginnya, kan nanya mana undang-undangnya raja. Jatuh ketulian lah. <laughs> e ya. Ya. Baik. Uh, baik, Pak Sur. Itu masak sudah belum, Kak Jaringnya. jaring-jaringnya jaring, jaring itu dah. didinginkan lah didinginkan kina baksonya ada kau Oh ya, dikuiaki kulitnya tembakan, hanya di direndam lagi dibawa ke batang. Heeh. Hmm. Dibawa tengah dipin kita hitung dina dalam kantongan. Oh. Jadi kina dini hari bu ke pasar angkat-angkat aja lagi nah. Dalam kantongan. Eh dalam kantong seratus 100 sisinya. Kalau ini, Bang, dibawa ember tadi. Oh Oh, kadang-kadang <tuh> kita takarakan sudah anu sekian enya nokarjen. Lohan plastik. Eh plastik 10 men ya kan. Di dalam kantongan Di dalam tadi. Kantongan toh. Yang gesan pengecer toh lah. E, Wah. Pengecer belah. pian lah. <laughs> Mulai kantongan 3.000 sampai 5.000 ini Harganya. Harganya. Sebuting kah? anu sepaknya Sepaknya. Eh sepak. Sepak tadi menit pang kantongannya. Nah, pemirsa Banjar mesin pos beliau nah. Nah, jadi rumah beliau ini ada di Desa Pingaran ya, pingaran ilir di bantaran sungai tepatnya ini Nah ini kami rumah, nah, nah itu sungai, jadi rumah beliau ini tepat berhadapan dengan sungai Nah jadi dapur beliau ini ada di sungai Jadi setelah uh, jaringnya itu didinginkan, tidak panas lagi itu posisi jaring sedang didinginkan ya Nah jadi posisi jaring ini sedang didinginkan Nanti setelah dingin uh, Akan dibawa ke sungai Dicuci dan dikupas Kulitnya yang ini ya Nah kalau itu Itu kan diaduk-aduk kan apa, apa lah Karena papanya lagi ya belum ano. Sedang sedang nak masak Karena kalau anu juga di sini aja mengharu Oh di merikit Oh supaya jangan merikit maka diharu-haru lah Iya Oh iya diaduk-aduk itu maksudnya supaya jangan melekat ya, ya. Santannya Tuh. Jadi di belakang ini sungai. Sungai, sungai apa nih? Pinggaran. Sungai Pingaran. Sungai Di situ di, di bawah yang dingin. Sudah dingin inilah. Sudah dingin di bawah batu. Seorang aja kan bawa. Oh anak ada membantu lah. Ya, oh dibuat ke sini. Oh. Keluaran kulitnya. Kulitnya. Hmm, kulitnya. luar biasa. Ah, ini Pak, ada jawaban mana nih? Rempak mencari iwak kah? Oh banyu banyu dalam. Pasang. Uh, banyu pasang. Rempa. Ada dapat iwaknya. Dapat iwak dan makan aja. Lagi kita benongan lagi. Kada tahanun asapnya tuh. Palaknya tuh. Oh jadi ini 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 kantongannya kah coba nih nah, Mulanya tiga ribu ini lima ribu ini. Oh inilah. Jadi dari dua kelinci ini harga tiga ribu sampai lima ribu bisnis pian tadi lah. Iya. Masya Allah naik lah nah, yang kecil ini dua ribuan wah ini tiga ribu oh ini apa ini ini untuk apa nih buat yang orang anu buat di paman kan mengincirnya nah berjual paman sayur iya paman sayur kalau yang ganal nih ini kan bungkus jaring nih oh iya nah baik demikian pemirsa banjarmasin pos bincang bincang kami dengan pak suryani ya tokoh masyarakat pengusaha jaring jua usaha kecil menengah lah ya lah pak di RT berapa rumah Pian? RT 6 Desa Pingaran Ilir, Pinggaran ilir. Eh, Kecamatan Istanbul Kabupaten Banjar Datangi aja rumah si Dini Bila pengen anda pesan jaring dalam jumlah banyak Ya Allah ya. Harganya bang? Harganya sesuai lawan anunya Kita kan orang kayak ini datangnya Kita pedahkan larang kasihan orang Iya

Oh, orang berjual iwak banyak orang tuh kah? Berjual iwak. Bejiga paman sayur jual anu orang berjual sayur di pas mana duduk. Menemui pian tuh Iya, di belakang kita duduk, orang berjual mari. Hmm. Di Masjid Al-Qaramah. Iya. Bila saban pagi sampai jam 11. Jam, -jam sampai jam 11. A atau jam 10 kah? Jangan lewat bila jam 11 pian sudah di rumah lah. Sudah bulik. Sudah bulik. <laughs> Jadi mulai habis subuh sampai jam 10 Allah masih ada di pasar. Masih ada di pasar, bila jam 11 hanya ada di rumah. Iya. <laughs> ya ngali pet dicarilah mit-nya. <laughs> Dan itu rutin berapa tahun sudah, Pak? 10 tahun. 10, 10 tahun lah, Pendin. Turun iya. ke pasar nih. Membawa ini kan sudah bakandalan mulai bakapal, bakayuh. Bakayuh. Nah, madang tidak motor di Sungai Bawang itu. Mmm. Nggih. Sampai ini lah, ini hasil jaring lah, Vario nih. Nyata ya, kalau dia apa? Ini, ini juga usah, sudah, ya. Yeah. sambil-sambil nggerutu itu ini itu, ini itu. Kalau nyel, persawahan pian berapa borongan? Sekitar persawahan pin berapa? Tapi Selawi borong? berapa? Tapi persawahan pin berapa? bincang persawahan pin berapa? Pak Suryani Tenang aja Cil nama di jaring Nah demikian bincang-bincang kami dengan Pak Suryani ya Pas di serambi rumah beliau dan di depan dapur beliau ya Sampai jumpa lagi Nanti kita ketemu lagi dalam liputan-liputan khas Banjarmasin Pos berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh